Hello guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Horse Gaming Channel. So hari ni punya video aku nak buat vlog, simple vlog lah. Aku nak pergi servis kereta. Aku nak pergi servis kereta Viva aku. So korang layan je lah video ni sampai habis eh. So sebelum aku memulakan video ni, aku nak korang subscribe, like and share. So yeah, jom kita pergi beli barang dulu lah. Kita pergi beli barang ke kedai spare part, then kita pergi kedai servis. Kat mana kedai servis aku tak tahu, sebab aku selalu servis dekat kedai tayar. Ni lah kereta macam biasa je. Kita sisi-sisi je ni. So guys, barang kita dah beli. Minyak hitam kita dah beli. Filter kita beli dekat kedai ni, kedai Milton. So jom kita pergi servis. Ada lori je, susah nak keluar je. So dah habis dah servis. Aku dalam perjalanan nak balik ni, dah habis dah. Dah nak sampai rumah dah. Aku berhenti tepi ni. Aku berhenti tepi kebun, kebun kelapa sawit. So yeah, ni receipt yang aku kena. Ini minyak hitam dengan oil filter. So RM57 campur dengan RM25 duit upah, dalam RM82 gitulah servis minyak hitam Viva. Viva 1.0 lah. So ada balance lah minyak sikit ni. Aku memang setiap kali servis aku memang kumpul minyak, dan nanti satu hari dapat free semua tu. Naik kredit gitu. So kalau minyak lebih bawa balik. Ada minyak lebih jangan lupa bawa balik. Kan. So memang okey lah. So lepas ni next plan aku, aku nak tukar bearing clutch or bearing gearbox, something like that. Sebab dia bunyi biru. Aku memang tak boleh guru. Kalau kau dengar, kau boleh dengar sekarang. Kalau aku bijak kelas, dia diam. Kalau aku lupa, dia gerak-gerak. Itu Viva biasa kena. Dengan cover gasket. Dah ada basah-basah sikit. So, kita tukar je. InsyaAllah nanti kita akan tukar. So, kau stay tune tu punya video. Nanti kita akan buat video lah. InsyaAllah. So, guys. Thanks for watching my video. Jangan lupa subscribe aku punya channel ni. Jangan lupa share. InsyaAllah lah aku akan aktif balik kat YouTube ni. InsyaAllah lah. Kalau ada sambutan, kita akan aktif balik kat YouTube. Servis kereta Viva ni okey lah untuk orang yang macam aku ni, yang baru kerja Grab ke apa kan. Tak adalah mahal sangat. Bawah 100 tukar minyak hitam dengan filter. Bawah 100 memang okey lah. Minyak hitam 48, 47, oil filter RM9. Gitulah. So yeah guys, thanks for watching my video. Bye bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Toki tadi. Dia check kan semua satu kereta. So yeah. Bye-bye. Thank you. Benda yang paling satisfied pada aku lah. Aku suka dia tengok pusing macam tu. Laju je pusing. Awas je. Minta lebih. Ada lingan lepas servis.
memang sebenarnya ada lagi 1000 balance. Sebenarnya ada lagi 1000 kilometer untuk servis. Tapi aku servis awal. Aku memang suka servis awal. Aku tengok minyak hitam tu macam dah gelap-gelap sikit colour dia, aku tukar je. Sebab kita nak jaga dia punya enjin. So ya, yeah, guys, nak sampai rumah dah. Dah nak sampai rumah. Bawa kereta Vima ni memang syok eh. Syok gila. Syok gila. Okay, bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.